Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Tajuk YouTube kita hari ini ialah PIN verifikasi alamat Google AdSense tak sampai. Selepas 4 bulan apa nak buat, sampai tayangan iklan dalam channel YouTube kita dah tak ada. Bila tak ada iklan maknanya tak ada duit masuklah. Okey. Jadi dalam masa 4 bulan tu sepatutnya saya, pengalaman saya lah, saya ni silap. 3 bulan saya tunggu PIN tu. Postman tak sampai. Saya pun telefon kawan saya Encik Mahbub, postman di Tarik Sulung. Sekejap pun Tarik Sulung. Hello Encik Mahbub, ada tak surat Google AdSense kat situ? Saya takut dia terselit ke mana kan. Dia cakap tak ada cikgu. Tak ada juga. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Lama-lama saya tak boleh buat apa. Saya tekanlah. Minta semula PIN tu. Dua minggu, lebih kurang tiga minggu, saya minta lagi. Saya minta lagi. Kali yang keempat, dah tak boleh minta dah. Masuk kali kelima tu dah tak boleh. Kita klik. Nanti saya akan tunjukkan. Tetapi sebelum tu jangan lupa subscribe lah YouTube saya ni. Kesian sama-sama menyokong. Dan selepas subscribe tu tinggalkan pesanan ya untuk saya kunjungi balik channel YouTube anda. Okey. Jadi kita akan belajar macam mana. Sepatutnya macam ni. Apabila kita dalam masa 3 minggu contoh eh. Lepas 3 minggu tak sampai juga, memang tak sampailah biasanya. Kita akan klik semula, minta lagi. 3 minggu kemudian kita minta lagi. Jadi dalam masa 3 bulan tu kita mungkin dah 4 kali minta nombor PIN tu. Apabila dah 4 kali tak sampai, barulah kita penyelesaian masalah PIN. Klik situ nanti akan keluar satu borang. Google AdSense tu akan keluar satu borang. Suruh isi 3 perkara. Nama kita, nama dalam surat kenalan lah. Yang kedua, nombor ID penerbit. ID penerbit ni ada PUG ... ada 16 nombor. Yang kedua email lah. Yang kedua email, yang ketiga email kita yang kita gunakan untuk YouTube itu. Dan yang ketiga adalah nombor PUG tu tadi . Tiga perkara yang ditanya. Okey, nama seperti kad pengenalan. Nombor dua, nombor ID penerbit iaitu. Yang kedua ialah email, email kita dalam YouTube. Dan yang ketiga adalah penerbit ID kita. Itu kena klik dalam Google AdSense kita bahagian account. Klik situ, ada ID penerbit, ada PUG. Lepas tu diikuti oleh 16 nombor. Jadi nak jadi YouTuber ini, dia kena cekal. Orang yang tak cekal tak dapat. Ada kawan saya tu dah dekat 2000 tu ya. Dah 2000 tu. Tapi dia belum monetisasi lagi. Sebenarnya saya pun belajar melalui YouTuber-YouTuber lain. Kita tak perlu panggil guru datang rumah sebab sekarang ni musim COVID-19. Kita Google aja macam mana nak monetize kita punya YouTube. Ya, Cikgu Amira sana kawan dia katanya dah 7000 subscriber tapi belum monetize. Sekesian sayang. Jadi kalau lebih 1000 subscribe aja terus monetizekan. Dengan syarat ada 4000 jam tayangan. Ini semua ada dibincangkan oleh YouTuber-YouTuber. Okey, selamat menonton seterusnya tutorial yang akan saya berikan. Terima kasih. Jadi ayuh marilah kita mulakan tutorial kita. Yang pertama, buka Google AdSense, maka akan keluar macam ni. Untuk tidak memaparkan iklan sebab dah 4 bulan terbiar. Jadi sebab kita tak dapat nombor PIN, jadi ketahui lebih lanjut. Klik ketahui lebih lanjut. Macam ni ya. Ini yang bergeraknya, ketahui lebih lanjut ni. Google AdSense tu, kalau selagi warna merah tu ada, maka kita, maka masalah lah tu. Sahkan alamat PIN dan nombor telefon. Lepas tu kita tengok bla 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 bla, ada jumpa macam ni. Mengalami masalah dengan PIN, kita klik pada penyelesaian masalah PIN. Maka akan keluar 3 soalan. Nombor pengenalan PIN peribadi. 1, adakah lebih $10? Ya, saya punya dah lebih lah, dekat $88 tu. Okey, lepas tu, adakah anda telah menerima PIN? Ya, tidak. Ya, tidak.
Soalan ketiga, adakah anda telah meminta 4 pin? Kalau dulu 3, sekarang dia cakap minta 4 pula. Jadi saya sudah, ya, cakap macam tu. Bila saya tekan ya, dah 4 kali tekan klik-klik untuk pin tu, kita klik ada hubungi kami. Selagi kita tak minta 4 kali, kita tak akan ada butang yang hubungi kami tu. Ingat eh, butang hubungi kami tu hanya hubungi kami ni hanya dapat apabila kita telah meminta 4 kali. Jadi bila kita klik hubungi kami, maka akan keluar borang macam ni lah. 3 perkara yang perlu diisi, iaitu nama seperti nama seperti IC kita, lepas tu alamat email kita yang kita gunakan untuk YouTube, dan ID penerbit. ID penerbit SN kita kena buka di mana? Iaitu di Google SN bahagian account ya. Klik pada account ni, maka akan keluarlah kita punya ID penerbit seperti akan dipaparkan sebentar lagi. Saya tutuplah semua saya punya ni, rahsia. ID penerbit itu yang ada PUG. PUB ke PUG ya? PUB. Okey, apa-apalah. Lepas tu diikuti oleh 16 nombor, bukan yang bawah tu, ID penerbit, bukan ID pelanggan eh. ID penerbit ada PU. Lepas tu kita masukkan gambar kad pengenalan kita. Ya, kad pengenalan kita. Semasa mengisi borang di bawah, pastikan anda melampirkan bukti identiti yang jelas dan jelas. Kad pengenalan kita kan ada alamat. Okey. Jadi lepas tu saya sekejap je, dalam 1 minit lebih dapat email macam ni. Dia kata bla 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 bla, sibuklah apalah. Kami akan bagi kerjasama lah, gitulah. Lepas tu esoknya saya tengok, dalam 1 hari tu iklan saya dah keluar dalam YouTube saya semula. Sedih tau. Seminggu tu tak ada iklan. Ya. Saya pun tengok baliklah. Jadi yang warna merah tadi dah tak ada ya. Yang merah tadi tak ada dah. Saya dekat lagi 100 ni dapat, boleh keluar lah. Dia minima 100 ni, $100 dapat 400 lah. Jadi kita boleh tengok, tengok tu. Sebab tu kenapa Grab saya kosong kat situ 28 Jun sampai 5 Julai tu. Sebab nombor pin tak dapat, lepas tu saya diam. Jadi bila saya klik yang seperti tadi, maka jadi macam pendapatan tu datang balik, iklan tu ada. Jadi saya punya YouTube ni tak banyak. Saya ni kan pemula seperti anda juga. Jadi sikit lah dapatnya. Sekarang dia dekat $100 lah. 88 ada sikit lagi. Sekarang semasa video ni dibuat, saya sudah tinggal sikit je dapat RM400 lah. $90 lebih. Jadi kena sabar, YouTube ni bukannya terus senang ya. Bagi anda yang hebat tentulah. Tu kenapa daripada bulan Mac sampai ke Julai ada kosong di situ. Grab tu jatuh sebab pin tu tak sampai, dan saya tak buat apa-apa selama seminggu. Saya tunggu juga pin, tak boleh ya. Ini adalah bukti. Kalau pin tak sampai, iklan tak ada, duit pun tak masuk. Ya, itu $1 satu hari. Saya nak dapatkan $3 nanti. Saya kena kuat sikit. Okey, terima kasih.